Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan saya Apep Mohlis. Sekarang kita akan bahas iPad 5 jutaan, solusi pengganti laptop untuk desain. Kalau kalian seorang desainer yang sedang mencari perangkat serba bisa tapi terjangkau, mungkin kalian harus mempertimbangkan iPad dengan harga sekitar 5 jutaan. Dalam video ini, kita akan bahas mengapa iPad bisa jadi pengganti laptop yang keren buat desain. Plus beberapa rekomendasi iPad baru dan second yang bisa kalian pilih. Yuk, simak. Ada beberapa alasan kenapa aku rekomendasiin iPad sebagai perangkat kalian. Alasan pertama, iPad memiliki performa yang gak main-main. Meskipun harganya sekitar 5 jutaan, iPad sudah dilengkapi dengan prosesor yang cukup kuat untuk menjalankan berbagai aplikasi desain. Misalnya dengan prosesor seperti A12 Bionic atau yang lebih baru, iPad bisa menangani tugas berat seperti rendering 3D, editing foto, dan video, serta ilustrasi digital dengan lancar. Alasan kedua, iPad memiliki layar yang jernih dan tajam. Layar Retina yang ada di iPad menawarkan resolusi tinggi dan warna yang akurat. Penting banget buat pekerjaan desain. Dengan teknologi True Tone dan dukungan warna P3, tampilan di iPad jernih dan detail, bikin kalian bisa bekerja dengan presisi. Alasan ketiga, iPad menawarkan aplikasi desain yang lengkap. iPadOS punya banyak aplikasi desain yang keren. Beberapa perangkat populer di kalangan desainer adalah yang pertama Procreate, buat ilustrasi digital, super lengkap dan mudah dipakai. Yang kedua ada Affinity Designer, alternatif kuat untuk Adobe Illustrator. Dan ada juga Shaper 3D, aplikasi CAD 3D yang bikin modeling jadi gampang dengan Apple Pencil. Ada juga SketchUp khusus iPad, aplikasi untuk modeling 3D arsitektur rumah, bisa juga untuk desain interior atau eksterior. Ada Photoshop, Illustrator, dan Fresco dalam versi yang dioptimalkan buat iPad. Alasan selanjutnya, iPad memiliki Apple Pencil, sahabat untuk desainer. Apple Pencil bikin pengalaman menggambar di iPad jadi natural dan akurat. Dengan sensitivitas tekanan yang tinggi dan respon cepat, Apple Pencil membantu banget buat desain yang butuh detail halus. Selanjutnya, portabilitas dan fleksibilitas. iPad itu ringan dan gampang dibawa kemana-mana, jadi kalian bisa bekerja di mana saja, kapan saja. Selanjutnya, harganya terjangkau. Dengan harga sekitar 5 jutaan, iPad menawarkan nilai yang luar biasa buat desainer yang butuh perangkat powerful dan gak bikin kantong bolong. Ini investasi yang pas buat kalian yang pengen alat desain tanpa harus keluar banyak uang. Ada beberapa iPad di harga 5 jutaan, iPad baru dan iPad second. Untuk iPad baru ada iPad 9, generasi ke-9, ada iPad mini 5, generasi ke-5, dan untuk iPad second ada 3 pilihan, ada iPad 8, generasi ke-8, ada iPad Air 3, generasi ke-3, dan iPad Pro 10,5, generasi ke-2. Dan rekomendasi terbaik, kalau kalian mau iPad baru, iPad 9 generasi ke-9 adalah pilihan terbaik dengan prosesor A13 Bionic, layar Retina 10,2 inch, dan harga terjangkau. iPad ini menawarkan performa kualitas yang sangat baik untuk berbagai aplikasi desain. Kalau kalian lebih memilih iPad second, iPad Air 3 generasi ke-3 adalah opsi yang sangat baik dengan layar 10,5 inch, prosesor A12 Bionic, dan harga yang kompetitif. iPad ini menawarkan keseimbangan sempurna antara performa, fitur, dan harga. Dengan pilihan-pilihan di atas, kalian bisa mendapatkan iPad yang cocok untuk kebutuhan desain tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Semoga info ini membantu kalian menemukan iPad yang tepat buat berkarya. Terus semangat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.